Thank you.
Herdi, ya, Mas. Sekarang jam yang keberapa nih? Kelima. Saya sudah didampingi oleh cewek cantik lagi. Sophie Navita. Selamat siang. Selamat. Kang Herdi. Udah mulai sore nih. Siang menjelang sore. Iya, siang menjelang sore. Iya. Sofi, apa kabar? Baik, Mas Sis. Mas Sis, kok itu tadi tamunya yang hai-hai itu belum kita kenalin udah masuk ya? Padahal kan aku mau kasih tahu kalau mereka itu mereka? Adalah 10 karatedo Indonesia nih pemirsa yang dipersiapkan oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Karate Indonesia PB4KI untuk mengikuti sebuah ajang ya. Ajang Asian Games ke-16 di Guangzhou, China, November mendatang dengan target 1 medali emas. Ya, apa lagi? Bukan. Kita ini dia orang-orangnya. Wah, dekat Sofi, dekat Sofi. Wah, gagah-gagah nih. Budi, Fidelis, Aspar, Septian, Rama, Aswar, Dika, Fitri, Sisil dan juga Dewi dengan nama pelatih Kristen. Nah, Ketua PB4KI Bapak Hendrarji Supanji. Tepuk tangan dulu dong. Sofi. Yes. Saya inspeksi dulu. Ya. Hai. Wah. Cewek. Ini atlet nasional semua. Hai. Saya juga. Senam hamil Indonesia kalau saya. Kalau gitu saya pengen gulat sama dia. Tidak mau karate. Ini benar-benar atlet nasional ya. Itu namanya kata. Kata. Kata itu ada 10. Tadi 10 kata tadi. 10 teknik. 10 teknik. Oh, teknik. 10 teknik kata. Oh. Dimainkan oleh 10 atlet. Pada tanggal 10, bulan 10. Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga Anda semuanya akan membawa harum nama bangsa Indonesia. Indonesia. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Hai. 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 Hai, ya. Host. Ya, kalau host. Oh, saya memang host ya. Kalau Jepang, host hai. Sushi. Kalau karate, ya. Host. Host. Host Tokro Minato. Iya. Sekarang hostnya ganti, saya sama Mas Sis. Sekarang ya, kita jadi kita host. Kita berdua akan jadi host ya. Saya juga udah mulai host nih. Eh kan tadi udah minum air jahe di belakang udah, saya ya? Lihat tadi. Sofi. Yes, Mas Sis. Kamu sibuk apa sekarang? Saya dengar-dengar katanya mulai nyanyi. Kalau mulai nyanyi sih sebenarnya udah dari dua tahun yang lalu. Mencoba untuk di dunia rekamannya ya. Jadi sekarang lagi mempersiapkan album kedua. Moga-moga kalau semua lancar dan Tuhan berkenan, November sudah bisa rilis lagi album kedua. Amin. Jadi jangan lupa nanti setelah beredar CD dan kasetnya. Udah, kaset masih dicetak nggak ya? Dan kasetnya, kasetnya ada. Kamu itu nyanyi, ya. Ada arahan atau dilatih sama suami kamu nggak? Kalau suami justru banyak supportnya di balik semua proyek ini gitu. Kalau latihan nyanyi justru sama adik saya, Lea Simanjuntak. Oh iya, adiknya ini penyanyi yang suaranya bagus sekali, Lea Simanjuntak. Iya. Suaranya bagus, saya cuma ngelatih 10 bulan langsung jadi. Langsung jadi Lea itu. Kita duduk sini, Safi. Latihan 10 bulan. Di mana kita, Mas? Sini aja. Oke. Okay. Aduh, saya dari tadi ditemenin oleh cewek-cewek cantik. Seger, makanya saya gak ada capeknya. Karena yang sebelah saya kece-kece, gak kayak dia nih. Laki, semua mukanya nyureng semua. Ya, Mas gimana? Dari tadi pagi mulai jam 10.10 sampai sekarang, apa yang dirasakan? Kok jadi kayak aku ya? Gak apa-apa, ganti. Gimana, apa yang dirasakan? Saya merasa senang. Karena tadi yang saya bilang, yang mendampingi saya orang-orang top, orang-orang cantik. Kemudian, buat saya pekerjaan ini adalah kesukaan. Ya. Saya ini dari kecil udah jadi penyiar. Oh-oh. Jadi ngoceh aja, kalau saya diem gak dibayar. Iya gitu ya malah ya. Jadi memang udah biasa ngoceh gitu ya. Nah. Tapi kan ngumpulin orang ini kan banyak tuh yang ada di poster itu kan gak gampang. Gak gampang. Itu 10 bulan ngumpulin. Tapi ada satu yang mestinya tadi dan sekarang juga hadir. Bapak Yusuf Kala. Gak tahu kemana, belum hadir sampai sekarang. Oh. Belum ada kabar, mungkin telepon di sini sinyalnya jelek gak bisa nelpon. Mudah-mudahan Pak Yusuf Kala juga lagi nonton televisi. Jam berapa aja datang ke sini kami tunggu. Ya. Gitu ya. Iya, betul. Terus. Siapa lagi Mas? Michael yang Jackson juga. Mana nggak bisa dong udah Michael meninggal Jackson. Udah meninggal soalnya. Nggak bisa. Oke. Terus siapa lagi yang belum datang Mas? Oh masih banyak. Pak Yusuf Kala, Mas Yapto. Ini sampai jam berapa Mas nanti? Sampai jam, untuk 10 jam pas, jam 8 lewat 10 menit. Oh. Ya, jam 20 lewat 10 menit 10 detik. Mm. Roy terus, Martin udah. Udah tadi aku ketemu di parkiran. Udah, Poati udah. Oke. Okay. Titi Puspa udah. Yang belum Mas Yapto. Bunda Dorce? Bunda Dorce sekarang kalau bisa nih. Bunda nanti Dorce? Kita panggil deh. Oke. Okay. Mama Dede juga. Ada juga nanti?
Oke, okay. Terus itu gitaris rock tuh, Lilo. Lilo nanti nggak tahu saya nggak hafal. Pokoknya okay. Saya tinggal terima mateng aja di sini ngomong. Oke. Okay. Sekarang Sofi. Ya. Sofi jadi host itu sejak tahun berapa? Kalau pertama kali berkiprah jadi host di televisi, ketika umur saya 10 tahun. Tapi ya? Memang nggak di sini. 10 tahun udah berkiprah jadi host? Udah, saya udah punya acara talk anak-anak. Show anak-anak di Singapura. Waktu itu namanya Singapore Broadcasting Corporation, itu running 2 tahun talk show anak-anak. Acaranya apa? Acaranya ini? Namanya Just Kids, hostnya aku. Oh hebat, kamu kecil-kecil udah jadi host. Sama, di kita Singapura. Jadi kecil udah ngoceh. Udah ngoceh terus. Mm-mm. Dari situ? Terus balik ke Jakarta atau dari dimana? Situ kembali ke Indonesia, selayaknya anak SMP biasa, SMA biasa, kuliah baru saya siaran lagi di sebuah radio di Bandung namanya Rase FM, itu adalah alma mater saya pertama. Lalu setelah itu mulai belajar jadi produser di radio, terus VJ di MTV, waktu itu corresponding VJ. Baru deh dari situ mulai ke stasiun-stasiun televisi yang ada di Indonesia Raya ini sampai sekarang. Kamu mencintai profesi ini? Sangat mencintai. Apa yang paling tidak disukai di profesi ini? Yang paling gak disukai mungkin apa ya? Sampai dengan detik ini, dari dulu sampai sekarang yang saya alami selalu kemoloran biasanya kalau syuting. Waktu? Kalau take. Bilang kalo, jam 2 pasti mulai jam 4. Kalau live enggak ya? Kalau live enggak. Kalo herannya taping, gitu ya mas, kalau live tuh semua bisa. Kayaknya bisa jalan. Begitu taping ada lah, yang kamera habis baterai lah, yang lighting harus diganti lampu lah, putus. Kok suka gitu ya mas ya, kenapa ya? Saya berpikir kalau taping orang nganggap enteng. Mungkin ya. Ntar kan gampang begitu, ini beli baterai dulu bisa. Iya. Atau apa, konsumsi bisa beli dulu. Iya. Si ini udah pada datang, kalau gue datang duluan nanti yang ini pada belum datang, ngapain gue di sana? Itu penyakit, menurut kamu penyakit artis dan pekerja seni orang Indonesia bukan? Sampai dengan saat ini sih mungkin penyakit terlalu berat ya saya sebutnya. Kebiasaan buruk boleh gak mas? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk atau kebiasaan buruk banget? Tambah lama tambah banget sih. Atau penyakit buruk banget? Kejem. Kebiasaan buruk lah, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Bisa gak diobati kira-kira? Menurut saya sih bisa, harusnya bisa. Kalau memang ada target waktu, kan kalau segala sesuatu dilakukan sekarang dan tidak ditunda-tunda, secara produksi pun, secara biaya pun akan lebih kurang. Iya dong mas, kalau taping mestinya selesai jam 8, gak taunya selesai jam 12, lembur lagi kru. Kasih makan lagi, itu kan biaya bengkak, listrik bayar lagi. Selama kamu jadi penyiar radio, host di televisi, MC di off-air, off-air activities ya. Yang paling suka yang mana kamu? Atau beda-beda ya. Penyiar radio apa? Beda. Penyiar radio itu masih yang senior saya. Mungkin sama juga merasakan kalau penyiar radio itu kita bisa ngomong apa aja, orang nggak lihat muka kita, jadi aman gitu. Nah, saya lebih senang lihat muka kamu daripada enggak. Iya, ya, pokoknya aman lah gitu ya. Nah, kalau TV host kayak begini, nah kita kan harus merhatiin ngomong sama partner, kamera ada 3, yang mana yang nyala itu yang kita lihat, belum lagi ada, sekarang pindah ke sini kan tuh, belum lagi ada penonton yang harus kita sapa juga. Kalau off air kan biasanya kan kameranya nggak ada tuh mas, tapi memang kalau menurut saya tantangannya justru setiap bentuk off air beda lagi. Off air yang bentuknya perusahaan swasta mungkin beda sama yang off air yang anak kuliah. Open air lagi lagi. Beda dengan yang dengan klien asing. Klien asing beda lagi, ada klien Jepang beda lagi modelnya. Klien yang bule beda lagi, kita bahasa Inggrisnya harus lebih ngomong mereka gitu. Jadi banyaklah kalau banyak. Menurut saya memang. Yang paling susah yang mana? Kalau menurut saya sih radio paling susah. Ya. Radio imajinatif kan, auditif. Betul sih. Saya akan menceritakan kepada pendengar bahwa seseorang sedang berjalan naik mobil, menabrak lalu orang itu keluar dipukuli, gerbuk-gerbuk. Kan menggambarkan itu susah, imajinasi kan. Tapi kalau film, sinetron, itu gampang kan? Shot aja gambar. Orang sudah dimanjakan oleh gambar ya. Itu lebih susah, makanya TV lahir harus dari radio berangkatnya. Setuju gak kayaknya? Setuju. Menurut akan kamu, lebih kuat sih, bukannya harus, tapi pasti akan lebih kuat kalau menurut saya akarnya. Menurut kamu televisi-televisi sekarang ini bagaimana? Apanya? Apa-apanya? Acaranya sudah cukup menarik, sudah cukup kreatif, mendidik atau merusak moral bangsa atau mencerdaskan anak bangsa? Kalau menurut saya sih televisi-televisi yang ada sekarang ini ya tanpa bermaksud bagaimana,
kan media punya power. Apa yang kalian tayangkan itu yang akan orang telan. Kadang-kadang nggak pakai dicerna loh, ditelan langsung dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi menurut saya TV-TV yang ada sekarang ini harus lebih menyadari bahwa beban generasi ke depan Indonesia besar terletak di pundak mereka. Bisa terjadi satu lost generation hanya karena tayangan yang tidak bagus yang dibiarkan terus-menerus. Ya bisa merusak. Lu ampun lu, gila ini orang. Katanya masih di parkiran. Maaf ya Bu. Iya, gimana ini? 5 jam gua nonton di TV lihat muka lo, bosen. Wah, sumpah. Bagus 5 jam, gua baru 5 detik nih lihat lo bosen. Tapi kan menurut lo bosen, menurut suami gue kan enggak. Gini, sis, gue mau nanya, sis. Jadi gini ya, gue bingung. Sebenarnya apa sih yang enggak ada sama lo tuh, apa yang enggak ada? Semua lo punya. Cuma gue tanya nih sama teman-teman lo, lo udah siapin blambir belum? Udah, paling enggak. Ambulans buat, itu pesanan penonton tadi. Tolong Dorce kan ikut kan, nah, ambulans terus? Mesti ada, obat asam urat harus ada katanya. Maksud gue bakal, wah ini orang terus sebentar. Tadi dulu SB ngomong-ngomong gue sebentar. Tunggu sebentar. Gede banget teleponnya punya. Iya Pak. Di mana nih? Oh, Bapak kirim salam sis. Salam balik bilang. Iya. Segitu baterai gede apa ya? Oke Pak, I love you. Itu baterai di belakang. Jadi ngomong-ngomong, gue jujur banget, seorang sahabat yang bernama Sis NS, gue gak tahu apa tujuannya, mencari sensasi atau tidak, tapi sudah membuktikan bahwa Sis MS hari ini 10 jam bersama kita semua. Iya, terima kasih. Dorce. Aduh, I love you my dear. Gue tadi lihat lo ngomong berdua basi, terlalu perempuan. Serius ya? Gue juga terlalu perempuan. Bukan lo ngomongnya, ya kita nih menghibur aja. Maksud gue gini ya, nih kita kan ikan kongko-kongko, senang-senang nyantai-nyantai. Ya kayak di warung aja gitu, nggak usah lagi nyari kita, nggak usah terlalu formal lah. Tahu nih gimana sih lo? Bukan. Negara kita ini udah pusing, stres. Halo. Kan, jadi gila kan. Angkat tadi. Kata teleponnya. Di mana lo? Di sini, TPRI. Oh iya, gue juga kan masih. Aduh, sorry lo gak mekat ya. Tapi tetap cantik tuh. Gimana? Kita nanya ke dia sekarang. Iya. Dorce Gam. Sebentar. Sebelum lo tanya, gue minta izin dulu sama Allah. Terus gue akan baca bismillah dulu biar gue gak salah-salah ngomong. Amin. Karena gue sekarang kalau kita salah ngomong orang sakit hati. Amin. Ya. Orang marah. Ya. Nah mudah-mudahan kalau ada ucapan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti. Ini apa? Tahu gak lo, anak buah lo tuh yang si Dian tuh yang anaknya Edisut, ngepon gue nih. Waduh, curu di mana? Ntar masih di tol, bawel lo. Tiga, macam begitu. Telepon mulu, apa segala macam nih gue. Nih, bawaan gue nih. Lu asal lo tau tuh. Oh. Asal dari tahu. Mana sih? Enggak, gue dari rumah. Nih. Harga diobral, silakan. Bawa dong, gue bawa semua nih. Gue sih bener, gue gak sombong tuh. Tuh, liatnya bawaan gue tuh. Nih lo lihat nih bawaan gue. Tuh. Coba. Ini bawaan gue nih. Bawaan gue. Kita perempuan ya, Bu. Iya. Jadi mesti bawaan banyak. Gua pengen tampilin tarian terkeinjek-injek pecah handphone nih. Ya, berapa sih harga handphone? Iya. Dorce, sambil begini kita ngobrol. Artis sama tukang listrik beda tipis ya, segala lihat nih. Alat-alat kabel-kabel. Gua enggak bisa. Lo enggak tahu kalau yang handphone yang katanya BB kan mau area handsfree. Enggak, radiasi kan besar. Radiasi. Jadi pakai begini. Au. Ya, kadang-kadang gua dipanggil orang kagak dengar. Gua nyanyi. Ah, kunci. Kenceng banget sih. Oke, gimana, sis? Nama Dorce Gamalama tuh apa sih? Gini, sis ya. Nama gue sebenarnya sebelum diganti Yuli Ardi. Yuli Ardi. Lahir bulan Juli. Anaknya tahun pacarnya Ardi. Bapak gue namanya Ahmad bin Kecepet. Hah? Serius nih gue serius. Bapak gue namanya Ahmad bin Kecepet. Nah, ibu gue tuh berasal dari Minangkabau. Tepatnya di Solo. Ya. Nah, babe gue ada keturunan Arab. Dikhit. Oh, ente Arab? Dikhit. Sama anak Halia Malik. Gitu. Nah, dan Yuli Ardi. Nah, begitu Dorce, sekitar tahun 71, gue ikut gabung sama Fantastic Doll.
Fantastic Door yang nari-nari itu. Mirna, itu sama Bambang almarhum ya. Nah, nama gue macam-macam tuh sebelumnya, Dorce orang Aring, Dorce, pokoknya Dorce macam-macam. Nah, terakhir tahun 83 gue show di Ternate sama Benyamin S. almarhum. 83. 83. Lu belum lahir. Baru lahir kita ya. Iya, gue lahir. Terus udah gitu terus akhirnya gue di sana kurang lebih 5 bulan dengan gue melihat gunung yang indah di Maluku Utara itu. Jadi sebelum provinsi nih, provinsi, sebelum orang kenal Ternate yang begitu banyak dan orang semakin penasaran apa sih Dorce tuh kok pakai gambar lama, kenapa sih? Nah, gue datang deh pergi ke mana namanya, ke Skasu Nenis deh. Gitu. Nah, terus gue ketemu Sultan. Namanya Sultan Muda Farsha. Sultan Muda Farsha itu Sultan Ternate itu. Betul, namanya Sultan Termuda Farsha dan panggilannya O. Nah. O, toh sulama sini nih toh mau pakai nama gambar lama boleh kata rada. Bahasa sono. Boleh. Mana bikin apa? Cek terane kita sana nih, lihat ini nih gunung yang bagus nih lagi tuh bahasa. Mau pisana lagi, boleh kata rada. Boleh kan tidak gitu kan maksudnya, boleh keteranda. Ya boleh, cuma ngoni bikin doa selama sedikit bakal gunung, bakal kie. Ngasih doa. Kasih doa. Ya sudah kalau begitu tuh potong kambing boleh sedikit, suruh orang tua-tua naik ke atas bikin doa selamat di atas. Pergilah orang tua-tua dari Ternate ini ke gunung. Ke gunung. Puncak gunung. Puncak gunung gak malama. Ente ikut naik? Enggak, belum. Belum. Gila lo gitu kan gue lagi ambil besar-besar. Takut tuh kalau setting gue. Untung bener juga meternya senata. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, tuh kan kata dia. Gua lain. Ku tak menyesal walau burungku pun dipotong orang. Erdi! Ya Allah Erdi, taruh. Kasih kunci dong, kasih kunci. Kasih semangat. Kesempatan ini, gue mau ngucapin ini sebenarnya beritanya lama banget, tapi gue baru tahu buat Bu Ani bahwa Sumadi. Pak Sumadi meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amalnya terima oleh Amin. Amin. Bu Ani, mudah-mudahan ibu sayang tetap eksis, tetap cantik. I love you. Muah. Yeah. Oke. Okay. Tadi saya mau nyambung bahwa tari apa namanya Ternate. Saya kepengen menampilkan sebuah tarian, tarian Nusantara ya, Pak. Tarian ini berasal dari Jawa Barat, tempat kamu siaran di radio. Oh iya dulu. Ya, inilah mereka 10 penari dalam tari Sunda, Jawa Barat. Terima kasih para penari, ini ada 10. Tepuk tangan lagi, terima kasih. Aduh bentar, mak lu kenapa? Mas. Lagi tripping katanya. Halo? Pirat apa, berkibarlah bendera. Lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa.
Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih nan perwira berkibarlah selama-lamanya. Dorje. Iya. Biasanya langsung ngasih kunci kalau dia. Muncul aja lagi. Kenapa? Dorje tuh. Gue udah melihat muka lo mulai pucat nih. Mulai pucat lo. Gue enggak. Lo mesti sadar aja deh kalau misalnya lo kira-kira enggak mampu lagi, lo keluar gue gantiin. Tiba. Jadi judulnya 10 jam bersama Dorje dan Sis NS. Iya, separuh-separuh ya, 50-50 ya. Kenapa Sis? Dorje itu selalu tampil tadi seperti dibilang. Coba G, C, D. Ininya gak enak, posisi gue disini. Okay. Jadi muka gue cantiknya kebeneran. Wah, oh, biar kelihatan kecantikan. Gue tuh penyanyi yang pantang yang namanya gladi kotor, gladi resik. Gue pantang. Kenapa tuh? Gak tau, ini satu. Gladiator gak pantang dong? Oh, tuh gue lawan. Di istana, kalau gue show di istana, itu 2 jam sebelum presiden datang, kita harus datang. Oh, gue enggak. Kalau mau presiden 5 menit datang, gue baru datang. Sok tahu kali ini ya orang. Terserah, itu gue mau, gue dipakai syukur gak tiba ke istana. Oh, istana boneka maksudnya nih? Istana boneka? Iya, ya, maksudnya kan ya tetap kita menghargai. Cuman gue gak bisa dipaksa kayak begitu gitu. Masa gue 2 jam sebelum presiden datang gue mesti nunggu, gue mau ngapain di istana? Mending kalau pasukan presiden naksir sama gue, kalau gak naksir kan gue rugi juga dong. Nah jadi, tapi memang gue tetap menghargai. Nah jadi, kenapa Herdy? Herdy ini gue kenal sebelum dia lahir, jadi orang. Dia mulai kita ini sama-sama senasib. Jadi dia tuh dulu promo ngedagangin organ, gue penyanyinya. Jadi ada cerita. Jadi memang tempo-tempo itu, misalnya kan? Di sini harus copy lagunya apa nih? Di bawah sinar. Boleh, seperti C. Tanah airku tidak kulupakan. Apa? Bes. Niwen wo ai niyo. Jadi memang lagunya tuh udah di sini ya. Udah di sini gitu. Dan gue orangnya yang enggak tipe-tipe orang yang maksa diri. Lo pakai gue syukur enggak apa-apa. Gue yakin Allah memberikan rezeki kepada gue dan seluruh penjuru. Iya, aja amin. Gue enggak beranak, tapi anak gue banyak 1600 orang. Tiap hari harus makan. Orang nanya, "Lu enggak bunting kok bisa beranak?" Sampai bilang gue enggak bunting. Tiap hari gue lepein. Lahir deh tuh. Lahir. Ada yang keluar dari ujung betis. Dorje, ada tepuk tangan dong lo, gimana sih? Ada yang nanya SMS tuh. Apa katanya? Dari 085793673. Kok sekarang sudah jarang nyanyi lagi, apa mau pindah profesi? Wah, buta deh. Tiap hari gua kerja, tiap hari gua nyanyi. Dia gak punya TV nih. Tanya rumahnya di mana nih, gua mau sumbangin nih. RT5. Dari sekian nyanyi, maksudnya alhamdulillah nyanyi. Saya juga produktif, ciptain lagu. Saya produktif, saya punya studio. Saya produktif. Sampai sekarang saya masih off air, on air, alhamdulillah. Dan ini adalah acara yang 10 jam bersama sama Sis. Saya gak bisa nolak, karena bagaimanapun juga saya kan akan memberikan inspirasi. Dan juga jujur, kalau Sis, lu berapa baru mengejar muri berapa? 10 jam. Enggak, dia berapa? Pertama. Oh, gua udah tiga kali gua dapat dari muri. Pertama muri Kus Plus. Bukan. Muri pencipta lagu terbanyak. Lagu terbanyak. Iya. Dapat tuh. Dapat. Terus pembuat lagu terbanyak, tercepat dan terbanyak. Tuh, tadi pencipta lagu mau pembuat. Tercepat. Oh, tercepat. Tercepat. Terbanyak. Terus ketiga muri kostum aksesoris terbanyak. Jadi ada 3 dapat. Waktu itu yang kostum gue 3.800 baju dengan sepatu 1.600 dengan aksesoris giwang-giwang semua hampir 2.000 itu yang disebut terbanyak. Jadi 3 kali dapat murid, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Begitu. Ajak ngomong deh dia, gue gantian. Lah kenapa dia pindah lagi sini? Ya udah situ aja deh. Sofi, yes. Di mata Sofi Dorje tuh gimana? Dorje itu menurut saya orang yang penuh dengan talenta. Jadi dia, Bunda Dorje itu menurut saya disuruh apa aja bisa cepet gitu loh Mas Sis. Jadi kalau boleh jujur, salah satu inspirasi saya waktu kemarin awal 2 tahun yang lalu saya membuat album itu, salah satunya adalah supaya saya bisa membawakan acara. Bisa nyanyi? Sambil nyanyi, seperti Bunda Dorje. Oh. Tuh kan? Nadu.
Saya adalah orang yang paling nyiri di dunia karena saya orang yang paling tidak bisa nyanyi. Ah, belum dicoba aja kali. Enggak, dia serius. Pernah menjadi penyanyi dulu. Saya tapi... tahu benar. Tapi waktu itu begitu dia masuk studio, susuknya kurang banyak. Bukan. Serem banget. Itu kan ada track 24 track, 18 track. Ya. Begitu track pertama itu koslet. Masa sih, Bunda? Kebakar, akhirnya dia trauma, jadi dia gak masuk. Makanya, tapi dia mengurus para pemuda-pemuda. Nah, sekarang sedikit sekali orang yang seperti Sis, yang bisa membuat pemuda-pemuda Indonesia ini bangkit untuk berkarya. Sekarang agak sedikit mendem. Ya. Mudah-mudahan kita berharap ada Sis-Sis lain untuk membangkitkan semangat pemuda-pemuda Indonesia. Amin. Itu yang penting, itu yang penting. Dorce, ya. Tadi Dorce kesana, Sofi bilang bahwa Dorce itu orang yang multi talenta. Amin ya Allah. Amin. Sampai Sofi ngiri, kepengen seperti Dorce, bisa bawain acara sambil bisa nyanyi. Amin. Dorce bukan cuma bawain acara dan nyanyi, candanya juga luar biasa. Iya betul, luar biasa. Nah sekarang dalam kehidupan Dorce selama ini, apa sih yang belum didapat? Apa ya, suami udah. Berapa ya? Tadi ngomong suami mulu, kayaknya mau ditanya deh. Terus, suami. Berapa lelaki yang sial itu korban sampai berapa banyak? Pak, maafin Sis ya Pak. Dia nggak sengaja ngomong begitu. Apa-apa? Lautnya lupa. Kenapa Sis? Berapa lelaki yang pernah hinggap di hati Dorce? Bagaimanapun terlepas siapa gue, gue manusia. Gue punya rasa, punya nafsu, punya cinta. Gue bukan binatang. Kalaupun akhirnya gue merubah status, itu adalah hak gue. Gue tahu apa yang akan gue lakukan. Andaipun kelak nanti neraka memang baik untuk gue dan Tuhan ridho, gue akan masuk neraka. Jangan, Marela. Enggak, ini istilahnya. Daripada gue masuk surga tapi Tuhan gak ridho, mendingan gue masuk neraka, Tuhan ridho. Kalau Tuhan ridho apapun, intinya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan ya. Hati Tuhan. Jadi gini aja deh, yang paling penting... Sebagai Dorce, gue bisa memberikan sumbangsi gue dengan apa adanya gue, menghibur orang, memberi makan anak yatim. Kalau ini masih dosa juga, biarlah dosa gue serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menentukan gue mau ke surga atau neraka. Sekarang gini, maaf ya, satu contoh misalnya. Gue sekarang anak yatim gue semua muslim. Terus di sono ada anak yatim yang bukan muslim. Dia lagi nangis. Ya. Apakah gue tega bilang, lo bukan agama gue, ngapain gue bantu? Gak seperti itu. Lu datang ke sana, lu belai. Apa sayang? Belum makan. Terus laki perempuan nih. Capek kayak baci lu apa-apa. Bukan, enggak pertanyaan gue sekarang. Lu belainya itu soalnya ke iya, gue mau belai anak. Mau belai anak yang lagi menangis. Masa gue mesti tanya, maaf ya, ibu mau kasih makan nih sayang. Agamamu mau apa? Kristen. Oh, maaf ya nasi ibu tinggal sedikit, enggak boleh begitu dong. Enggak boleh. Enggak boleh. Samakan. Toh masalah agama kan urusan dia. Yeah. Emang lo yang nanggung. Yang penting ya berbaik sangka lah dengan semua orang. Gue mau jadi begini ya. Ya kalau lo semua orang gak suka sama gue, tembak aja besok kubur. Enggak, istilahnya ya. Kalau gue memang menyusahkan bangsa dan negara. Oh, iya. Yang perasaan gue kagak pernah nyusahin. Ada bencana gue langsung berangkat. Enggak perlu ditunggu-tunggu lagi, gue langsung berangkat. Betul itu. Untuk... Untuk mengambil sebuah keputusan besar itu tahun berapa tuh itu? 80. Tahun 80. Untuk memutuskan keputusan besar. Itu bukan sekedar besar. Betul. Tapi sesuatu yang luar biasa. Betul Sis. Waktu itu kira-kira sejam atau sehari sebelumnya apa yang dipikirkan? Aku hanya ngobrol sama Tuhan. Apa kira-kira? Tuhan, saya ingin melakukan suatu perubahan besar. Pertama, aku bukan menentang engkau. Kedua, engkau mungkin lebih tahu dari aku siapa aku. Maaf Sis ya, misalnya taruhlah kalau gue menjadi seorang yang, gue ini orangnya yang real. Gue gak mau yang, lu gimana kabarnya? Nek. Sehat ya? Laki-laki dengan gaya begitu gue gak suka. Gue harus ambil dua keputusan, gue, she wants like man or woman. Man or woman. Ya kan? Yang jelas mau jelas. Gitu. Gue harus tahu posisi gue. Kalau gue jadi laki-laki, tapi tiba-tiba gue gaya seperti itu, sementara orang nggak mungkin ya untuk bercanda-bercanda, oke, tapi hati-hati lo laki-laki. Biar bagaimanapun. Bagaimanapun juga. Nah, tapi gue ingin ngepiurkan, gue pengen perempuan. Nah, lo lihat seperti ini sekian tahun lo berteman sama gue, pernah nggak gue yang aneh-aneh hidup gue? Bahkan TV atau film minta gue untuk ngejadiin gitu tuh gue gak mau, mendingan gue gak usah. Karena gue punya kelebihan lain daripada itu. Gue bisa nyanyi, gue bisa tampil beauty.
Nah, karena gue pakai jilbab sekarang ini ya, gue konsekuen, gue sudah melaksanakan ibadah haji gitu loh. Nah, begitu gue ngobrol sama Allah, kalau ini menjadi keberhasilan, aku ingin menikah. Siapapun jodohku aku akan terima dan insya Allah suamiku mau menerima keadaan aku. Tapi jikalau tidak berhasil, matikanlah aku dalam